الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kau mati melainkan mati dalam keadaan menyerah diri kepada Allah. Mati sebagai orang yang beragama, mati sebagai orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Tuhan semesta alam. Surah Al-Imran, Sadaqallahu Al-Azim. Yang saya hormati pengkuliah yang pertama, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Haji Asri Daud. Seterusnya yang dihormati para alim ulama, para asatidah, tuan-tuan guru. Seterusnya yang dikasihi seluruh kehadiran para jamaah di medan ilmu di pagi yang penuh barakah ini, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, adik kakak yang ambo hormati sekalian. Alhamdulillah, dalam cuaca yang begini indah, insyaAllah, saat hujan yang sedang turun membasahi bumi merupakan satu di antara pintu-pintu keberkatan insyaAllah yang kita harapkan dengan cucuran air hujan ke atas bumi Kelantan Kota Baru ini akan terus memberkati tanah Kelantan dan Kota Baru yang indah ini dengan keberkatan yang berpanjangan, keberkatan yang berterusan, dan yang paling penting, Allah sentiasa melimpahi rakyat Kelantan seluruhnya dengan pegangan ilmu, dengan pegangan agama, dengan istiqamah dalam beramal, beribadat, demi untuk melayakkan kita menjadi hamba Allah yang benar-benar sejahtera, bahagia dan selamat. Dunia kita bahagia, akhirat kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya. Sebab Allah SWT berfirman dalam Al-Quranul Karim mengingatkan kita sebagai penduduk dunia, penduduk kawasan kampung, kawasan daerah, negeri sekalipun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalah penduduk sebuah negeri, sebuah kampung, daerah, negeri, bahkan negara, mereka itu beriman, aman, wattaqaw, dan mereka bertakwa kepada Allah, apa jaminan Allah kepada mereka? Allah berjanji, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh.
kami akan buka pintu-pintu keberkatan, pintu keselamatan, pintu keamanan, kebahagiaan yang sejati. Lalu Allah sebut, pintu itu akan Allah buka seluas langit dengan bumi. Langit pun Allah buka pintu keberkatan. Bumi yang kita pijak sehari dua ni pun Allah akan buka rahmat dan keberkatan kepada kita. Jadi sebab itulah adik kakak semua, hidup kita ni kita nak mempertahankan keimanan. Tak ada benda dalam hidup ni melainkan yang kita nak pertahan sampai kita mati, iman. Kata ayat Abu Bakar awal tadi, surah Ali Imran, Allah sebut terang-terang. Allah minta kita dalam keadaan lagu mana pun, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah kahingin mati selalu. Jangan mati melainkan mati dalam keadaan orang Islam, orang ada agama, orang ada iman. Jadi pas apa yang Tuhan sebut siapa yang mati ni? Sebab kaedah lagu tu, hidup setara mana pun kita, satu hari mati. Tak ada orang boleh tukar langit, tunjai bumi sampai bila-bila. Kaedah manusia daripada kecil, dia akan berumur. Sampai mereka remaja, muda, tua. Dan bila tua tu habis. Sampai mereka bila dah tua sangat ni jadi budak semula. Umur 80, kecek macam budak umur 4 tahun setengah. Sebab tak kena. Perangai-perangai budak balik. Dan akhirnya manusia ni, Allah sebut dalam ayat tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah kata jangan mati. Bukan saja mati, tapi matimu, kata Tuhan, mati keadaanmu kena aku. Kena ugamu, gapo ugamu. Mati dah iman. Jadi itulah perjalanan kita sebenarnya. Yang berasa sepanjang Al-Fadhil, sahabat ambo Ustaz Asri kecek dalam sejak tadi ambo sempat dengar sikit sebanyak, nak ajak adik kakak semua dan kita semua ini supaya ni ugamu makin kukuh. Kita dalam maksud tak berpisah dengan agama. Dan hal inilah yang merupakan satu di antara kekuatan yang mau nak sebut sikit pada pagi ini supaya kita dapat ambil balik segala nadi kekuatan kita, kerana hidup kita dan adik kakak bukan milik kita. Milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau milik kita tak gapo. Kalau milik ni milik kita belaka. Dunia, nyawa, harta benda milik kita sampai tak mati. Amal rasa mengaji tak ayah, mengaji buat apa? Sembahyang biar tak ayah, sembahyang buat apa? Sebab tidak bertemu Tuhan, tak mati. Tapi kan hakikatnya lagu tu, letih ke, payah ke, kena mengaji. Jaga Islam, jaga agama, jaga iman. Jangan terbabah, jangan waktu balik terpaksa. Supaya kita datang real dia. Real atas landasan. Maka landasan kita ialah Islam. Islam lah landasan kita. Daripada kita mula bernafas penyawa perut mak kita sampai kita hujung nyawa kita, real kita Islam, real kita iman, real kita ilmu, real kita amal-amal soleh. Itu real kita. Ini merupakan nadi kita semua. Sebab itulah tidak ada seorang pun kalau kita ni melainkan seharian dia ucap sama-sama. Ini merupakan di antara MOU kita dengan Tuhan kita, MOU rasmi. Hak negara betul lagi, MOU orang hormat. Cabullah kan. Tapi MOU dengan Allah ni tak boleh main-main. Inna salati, semaya aku sehari dua ni. Wa nusuki, aku buat ibadat sehari dua ni. Wa mahyaya, hidup aku sehari dua ni. Daripada aku bernafas bernyawa siang malam ni. Wa mamati, sampai aku mati. Hakikatnya kata kita kepada Allah, lillahi rabbil alamin, semuanya untukmu ya Allah, karenamu ya Allah, Tuhan semesta alam. Adik kakak yang kamu hormati sekalian, hamba pada pagi ini tak banyak ilmu nak kecek, tapi satu benda yang hamba tengok, perhati, duk tengok, duk klik, duk cek semua hari-hari, hamba rasa satu benda kalau kita sebut hari-hari sampai perekat lumak, iaitu kita baca Fatihah. Biarlah hamba nak kecah Fatihah pada pagi ini. Adik kakak rasa, Fatihah ni kami pahamlah kepada Ustaz. Tapi hamba tak payah lagi, ni tak mengajar ni. Jadi kalau kita balik kepada Fatihah,
yang disebut sebagai Ummul Kitab, ibu kepada Quran, yang disebut dalam banyak cita-cita daripada para ulama dengan nama pelbagai. Rupa-rupanya dikakak semua ulama-ulama kita, ulama-ulama kita bicara siapa lumak Al-Fatihah ni. Rahsianya berapa ada di Fatihah? Bapa Fatihah tu siapa mereka wajib baca, tak baca semayang, tak sah semayang. Marilah semayang berapa? Hamba fardu, fardulah. Semayang sunat sekalipun. Semayang mayak apa? Nak kena baca Fatihah. Tak sah baca Fatihah semayang mayak, tak sah semayang mayak tu. Maknanya, Fatihah ni, kalau boleh sebut, dia seolah nyawa kita, nadi kita. Dia bergerak kita dengan sebab Fatihah ni selamat sejahtera. Yang pertama sekali dikakak semua, Fatihah ni kalau ikut kepada pandangan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, dikata Fatihah ni merupakan Fatihatul Hayati. Innaha Fatihatul Hayat. Makna Fatihah ni merupakan pembuka hidup. Amun terjemah berapa tak tahu ni. Kena Ustaz Asri tolonglah. Terjemah mudahnya nyawa hidup. Fatihatul Hayah mana nyawa hidup. Fatihah ni. Sebab dalam Fatihah 7 ayat yang kita ulang baca setiap hari siapa, kalau kita kira bacaan rasmi Fatihah ni hak wajib kita baca sehari-hari 17 kali sehari semalam. Itu wajib tu. Kalau siapa-siapa kira-kira tak cukup 2, macam semua tak semayang. Tu ialah. Kira-kira ai tak ada 14 kali je. 3 tak ada. Amari semalam tak semayanglah tu. Tu ya. Jadi kalau kita jaga 5 waktu, confirm 17 kali. Ha, dok tambah semayan sunat, ba'diyah, qabliyah, duha, tak duha, qiyamul lail, tahajud sampai 10 kali. Jadi bukan baca 17 kali dah. 100 kali sehari. 200 kali boleh jadi. Dah panjang sangat ibadah kita siang malam. Makna puluhan kali kita baca. Seolah-olahnya betul kata Imam Al-Qurtubi, dia merupakan kunci hidup. Sebab dia akan buka hati, budi kita, jiwa kita untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makna dia kakak semua, bila sebut tentang Fatihah itu sebagai kunci hidup, mari beri kunci suruh. Bukan kunci setakat dunia, dia akan buka kunci sampai ke akhirat. Umumnya Fatihah ini adik kakak semua, dia sebut tentang soal akidah, soal keimanan, soal akhirat, hari pembalasan, kita dengan Allah, hubungan siang malam pagi petang, itu ada dalam Fatihah. Boleh tak ambil dah ajak adik kakak pada pagi ni, walaupun setengah-setengah tu dah hafal dah Fatihah dengan makna sekali, tapi tak salah ambil rasa amun nak baca sekali Fatihah dengan makna adik kakak. Tengok makna, hak ada apa-apa, hak belah apa-apa selalu. Hapa selalu. Boleh-boleh ingat selalu. Ha, kita mula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Tuhan. Bagi Tuhan semesta alam. Comel tu makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan Rabbil Alamin, Tuhan yang jaga dunia siang malam pagi petang, langit bumi, bukit buka, gunung ganai, manusia daratan lautan, daripada awal dunia sampai akhir. Segala puji bagi Allah. Kemah tu memang kemah lah Quran. Hak kita kena kemah malam. Itu makna. Kita baca lagi Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang maha pemurah. Murah sungguh. Bukan murah dia maksud murah rega. Murah rega tu belum pasti bagai comel. Dia murah sangat tak comel bagai tu. Tapi murah Allah bukan rega tadi. Murah Allah ni Tuhan maha pemberi. Gapa dia takwi kita? Segala-galanya hak belaka, hak Tuhan belaka. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa-apa yang kamu ada tu hak Tuhan belaka, kata Allah. Mu jangan sombong. Mata berkelip, berkelip, berkelip tu. Cuba kita tengok mata tak kelip boleh setengah jalan ke mana. Atas hospital lalu cek klinik lah. Bapa mata ambil setengah jalan tak berkelip ni. Start semalam tak berkelip. Pakai celik. Cek hospital dia kakak. Tapi nikmat berkelip tu apa? Bukan mu ayah kita.
Bukan ustaz tu lebih. Allah yang jadi mata kita. Cuma mata je. Bukan lagi hak-hak dari pada kita ni. Jadi kita sebut nama dia Ar-Rahman, pemurah. Pemurah dengan semua orang, tak kira. Orang jahat tak jahat, kafir tak kafir, zalim tak zalim. Semayang tak semayang, jahat tak jahat, pemurah sungguh bui belakang. Mata, telinga, kaki, tangan, kecek, molek, dengar belakang. Kata dapat duit, ada makan, minum, kenyang. Tetapi bila Allah sebut Ar-Rahim, dia Tuhan yang maha mengasihani. Bila sebut Ar-Rahman tu, Tuhan pemurah, dia sebut nama dia kedua, Ar-Rahim. Yang maha mengasihani, menyayangi. Ini sifat Allah sayang kepada siapa? Orang beriman dengan dia. Hak dapat ni'mat, tunduk ke dia. Itu Allah sayang. Sebagai makna dulu. Apa bagi makna dulu? Kemudian kita baca apa dia? Maliki yaumiddin. Dialah raja yang berkuasa pada hari pembalasan. Allah kecil hari akhirat. Hari mana manusia kebakit depan dia belakang, tak kecil, tua, muda, semua sekali. Yang title lagi tu, semua kita ni serupa belakang. Dunia tak serupa. Ada kaya miskin, ada berita tak berita, ada pakat tinggi, pakat rendah. Tapi ketika kepada Allah, dia raja. Malik yaumiddin, akulah raja pada pembalasan. Hari pembalasan. Hari di mana Allah nak berikan keputusan rasmi. Nak ke mana kita? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanyamu yang kami sembah. Hanyamu wahai Tuhan yang kami tak tolong sehari dua ni. Allahu Akbar. Makna dia kakak, kalau kita pasal betul benar dalam kita semayang tu. Orang kata kata dalam bahasa mudahnya hidup ni betul seli. Nah, tuan buat jari boleh kecek kata dengan cara itu tu. Hidup kita ni betul seli. Betul sungguh. Apa tak betul sebab kita kata kita sembah dia seorang. Dia hanya. Tak ada kita sembah kepada yang lain. Marilah bergajah, rimah, retah, bergapa. Aku nampak Allah saja. Tuhan Maha Besar, tahu siya malam. Nasta'in, tempat aku nak minta tolong. Tempat aku nak merintih. Aku nak berdoa. Aku nak minta segala sekali, Allah. Nampak kita punya kekuatan. Ihdinas siratal mustaqim. Hei Tuhan, tunjuklah kami jalan yang betul benar, jalan yang straight. Bukan highway beraya bagi balik Kedah, tidak. Laluan yang boleh bawa aku ke syurga. Bukan setakat syurga akhirat, dunia lagi kita minta straight hidup kita. As-siratal mustaqim, bukan urusan akhirat lagi, dunia ni. Kita hidup dengan orang alim, dengar orang alim cerita agama, duduk dengan ilmu siamana, cari tempat kita nak mengaji betul balik, gapo tak betul dalam hidup, dosa pahala kena. Itu kita kira siratal mustaqim. Kita nak bina balik, gapo tak betul. Maka jalannya dia dengan ilmu. Temu dengan orang-orang berilmu, duduk dengar gapo, bukan agama. Siratal mustaqim. Jalan ulama, jalan islah, jalan iman, jalan taqwa, jalan pahala, jalan syurga, jalan agama. Siratal mustaqim. Kita minta penuh keinsafan 17 kali itu minimum, dah beratus tua-tua kadang-kadang. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan mana aku nak wahai Tuhan? Aku nak jalan hak mana orang-orang murada selama ni. Jalan itulah. Jalan nabi-nabi, jalan orang berilmu, jalan orang-orang baik. Jalan yang mudah kepada orang-orang yang bagus-bagus. Jalan tu aku tak jalan. Aku tak seikut punggung orang-orang yang tak kerti bahasa. Aku mesti tengok ke tak seikut belakang orang-orang yang tak kerti agama. Aku tak nak. Aku nak ikut jalan orang-orang yang keberi nikmat. Siapa dia? Nabi-nabi, rasul-rasul, para syuhada, as-salihun. Allah, kita minta benda yang betul-betul adik kakak. Rintihan kita begitu rupa sekali. Kita sebut lagi itu. Bukan setakat kita minta jalan lurus. Kita minta satu benda yang kita tak nak. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan ya Allah bagi aku jalan orang-orang yang muduk marah, yang muduk murka lama sangat dah ni. Jangan bagi jalan aku tu, aku tak ikut. Biar apa-apa tu kena seksa, kena hukum demo, aku tak ikut. Orang mana?
orang-orang Allah murkai, orang-orang yang bernama Yahudi yang Allah murka kepada mereka. Walau zalim, dan aku tak nak ikut jalan orang sesat barang. Orang hidup ada sesat atau jalan hidup yang betul. Allah minta maaf aku tak nak ikut orang-orang ni. Orang Kristian, Nasara. Jadi ada kakak bertujuh ayat tadi. Kita nampak berapa? Ambil rasa mau nampak kan? Semalam tak nampak, hari ni pun nampak ni. Dah baca terjemah ayat tu. Bangsa nampak. Itu peti mengajar ni. Nampak tu adik kakak. Jadi seolah-olah bila kita baca Fatihah ni, dia seolah-olah kalau ambil boleh ibaratlah, seolah lapu isyarat. Lapu isyarat. Lagu lapu isyarat. Sapa tepat ijar abjalah. Jangan berhenti jalan tu. Dah lepas merah, lepas merah berhenti. Gi juga accident. Parah kita. Tak kita rosak, kita mati. Tu ya. Patah getah kita. Kena lagar demo. Lori hilang habis. Lenyik wik kita. Adik kakak, seolah-olah Fatihah ni dijalan kepada kita. Betul lah kata Imam Qurtubi. Fatihatul hayati. Fatihah itu merupakan pembuka kepada kehidupan kita. Jadi sebab itulah bila kita faham ayat Fatihah secara penuh konsisten, faham betul-betul, adik kakak, yang paling besar sekali apa dia sebenarnya? Yang paling besar sekali, kata para ulama kita salafun salih, di antara mereka itu ialah Ibn Kathir sendiri dalam kitab tafsir dia yang bertajuk Tafsir Ibn Kathir. Dia kata apa? Dengan sebab kita faham Fatihah itulah, maka dia merupakan satu di antara tali pengikat kita dengan Allah, Tuhan pencipta kita. Dia mengikat kita dengan Tuhan. Dia akan ikat kita dengan Tuhan sampai perekat kemah keming. Ikatan hak kemah sungguh. Dia kita kena ikat dengan Allah. Dia memang dah kena ikat. Tak boleh kerana kita ni kadang-kadang tak sihat oleh ikat, kita je pasal untuk kita longgar ikatan. Sepatut kita ikat. Satulah timbul dalam akidah, dalam agama kita ni, satu perkataan lain namanya akidah. Nah, ni ambil lopak-lopak sikit ni. Sebab tajuk pagi ni ceramahnya, tajuknya tanpa tajuk. Itu jadi lagu tu. Sedang kita akidah dalam hukum agama, kita ada akidah. Akidah maknanya akad. Satu ikatan. Dengan siapa? Dengan Allah. Menyebabkan kita terima Allah dalam bentuk lafaz dan bentuk hati yakin dan perbuatan sekali. Al-qawlu bil lisani wa tasdiqu bil qalbi wal 'amalu bil arkani wal jawarih. Kita ikat dengan Tuhan seolah-olah, kata ulama, dalam tiga keadaan. Ucap bicara kita dengan lidah kita ni tak berenggan. Lidah kita basah dengan nama Allah. Kita tak jadi manusia yang suka mencarut, suka peternak, suka mengeji. Tak ada. Sebab lidah kita, lidah Tuhan terikat dengan dia. Terikat dengan dia. Sebab al-qawl bil lisan. Basah lidah di atas nama dia. Sebab batu pun astaghfirullahalazim. Luka subhanallah. Tak ada kata-kata menatai batu siapa letak sini ni. Sebab kita dengan dia, daripada hubungan kita akidah dengan lisan tadi, tubik benar lagu tu. Sepak batu, walaupun orang tak batu yang lagi mana pun, kita sebut nama dia dulu. Allahu Akbar. Sepak darah dah macam mana? Berdarah tak apa lagi. Kalau patah getah lagi mana? Dia kita syukur sebab tak patah lagi. Tapi keluar kata subhanallah, astagfirullah. Ini antara ikatan yang memang kita kena kemah. Satu Nabi SAW sedia di kakak semua. Siapa satu perikat? Ketika Nabi tengok para sahabat baginda SAW dalam keadaan ada masa keluh kesah rasa manusia, Nabi panggil sahabat baginda SAW. Satu hari Nabi tengok Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu. Ada yang kata Abu Sa'id al-Khudri, sebab dia wajib pada sebut Khudri. Nabi tengok sahabat ni dalam resah gelisah. Napa ada macam tak berapa nak tenang. Nabi pun sebut satu hadis. Dan banyak ramai kita baca hadis ni.
Antaranya kata Nabi, saqilatan kalimatan, saqilatan fil mizan, habibatan ila rahman. Dua kalimah yang berat timbangnya kalau kamu sebut, dan dua kalimah Allah paling suka kalau kamu sebut. Berat timbangnya pahala kalau kamu sebut, Allah suka kalau kamu sebut. Subhanallah, alhamdulillah. Nabi ajar sahabat, ajar sebab apa? Sebab Nabi nak ikat sahabat tak dengan Tuhan. Duk-duka cita, rasa lemah, rasa tak tenang, ikat dengan Tuhan, ikat dengan dia. Ucapan subhanallah ke, alhamdulillah ke, istiqamah, tengoklah tiap keadaan. Nabi sebut kepada sahabat supaya kamu jangan lepas Tuhan dari hidup kamu. Tuhan-tuhan adik kakak semua, ini masuk bab akidah lah ni. Batu kita dengan Tuhan, ikatan kita pertama dengan lidah. Yang kedua, ni at-tasdiq bil qalbi. Hati kita tak berganjak ni. Marilah masuk rima, boyo, singo. Serah kita ni, hati kita dengan agama tak berganjak walaupun seinci setapak. Sebab apa ni? Ada kuat at-tasdiq bil qalbi ni. Hanya apa yang nak jaga ni? Hanya apa yang nak jaga? Keluk-keluk-keluk-keluk ni. Sebab benda orang tak nampak, tapi Allah nampak. Allah suruh siapa lah. Hanya kita nak kena perkasakan supaya apa? Supaya kekuatan hati kita ni terikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibarat bulat-bulat gatal, tak bujur-bujur dah. Soalnya lagu tu. Bulat sungguh keimanan kita Allah, sebab hati kita tak nampak orang lain. Dan ini hak benda bukan senang ni. Kerana maksud tercabar hidup, kerana hati mudah goyah, mudah melayar. Bagi kita kena minta dengan Allah satu doa yang sama sebut ini. Bukan benda baru adik kakak, amal yakin Al-Fatih Ustaz Sri pun mungkin dah sebut. Selalu kita dengar macam-macam ceramah. Allah rahmat untuk guru pun sebut. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala ta'atik. Itu ya, tululah pekemah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Doa Nabi itu. Makna Nabi minta sampai tahap tu pada Nabi tak ada apa masalah. Cuci bersih, comel, bulat balik hati dengan Tuhan. Tak berganjak walaupun seinci. Tak berganjak, orang dia hentam, duk balu kata menatai berapa, gila ke Muhammad. Tak berganjak. Mari harta nak beri, nak latih pemerintah, nak beri harta kerajaan dunia. Semua-semua lagi, tak berganjak. Tapi Nabi tetap minta dengan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah. Sabit qalbi ala ta'atik. Tolonglah hatiku biar teguh molek atas ketaatan kamu, ketaatan kepadamu. Tengok adik kakak. Tak kalau Nabi begitu ajar pada kita, ini harta kita ni. Karena kita ni manusia ni memang berada pada banyak kepincangan. Kena pula kalau hati hak tak masuk ilmu, lagi. Hati yang masuk ilmu dah nak mengaji, angguk-angguk dah ni boleh jadi terjejak. Nah, tak mengaji sepatut, tak semaya sekerekat. Lagi hati mati tu. Jadi sebab tu kita ada kata berhati ni sebagai akidah. Ketulusan hati, keceriaan hati, kemuliaan hati, dia sebagai pada akidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Allah suluh, Allah nampak kejahatan, keburukan niat kita, Allah nampak. Dan bila Allah nampak semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak ustaz tak boleh, nak bohong tak boleh. Betullah kita bila bergerak atas rasa agama tu adik kakak, kita akan betul. Pagi tadi ambo kena subuh di masjid kota. Betul ada sejadah hari ni kan? Ambillah satu ayat. Ayat nombor 12. Adik kakak bacalah surah sejadah ayat 12 tu. Allah sebut bagaimana keadaan kita di padang mahsyar esok. Dalam keadaan sampai pada Allah naqisu ru'usihim. Tunduk tak bengah-bengah dah. Bukan soalan nyakit ada benda atau tekak tu. Kerana hati rosak. Bila hati dah penuh dengan kejahatan, dosa maksiat, menyebabkan depan Allah nanti tak boleh nak angkat pala lah. Kerana hati dah rosak, ilmu tak ada, agama tak ada, jahat banyak. Depan Allah sesa, naqisu ru'usihim. Tunduk kepada Allah. Sampai mereka, mulalah berhenti. Absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Itu yang kami nampak betul benar dah ni Islam ni. Kami nampak betul benar dah agama Islam Muhammad yang bawa ni betul benar dah. Tapi nampak sekarang dunia tu
Masa hidup tu belum 10 tahun dunia, buta hati, tak nampak. Nampak depan Tuhan. Minta kepada Allah gapo? Farji'na na'mal salihan. Kami nak baliklah semula ke bumi. Dia orang kota balik kota. Dia orang Pasimah balik Pasimah. Dia ingat Pasimah ada lagi hari tu. Kota baru ada lagi. Medik ilmu tak ada dah. Malaysia tak ada dah. Dunia tak ada dah. Tapi dia minta benda tak logik kan. Farji'na na'mal salihan. Inna muqinun. Itu eh, kami nak balik ni. Bukan balik nak sembahyang, bukan balik nak cari duit, cari harta dah dah. Nak balik buat ibadah. Dia ingat Tuhan ni sayang dia. Allah sebut dalam ayat seterusnya, baca lah, tak nak baca tafsir lah. Siapa Tuhan kata apa? Kamu dah lupa aku dulu dunia. Maka hari ni nasina aku. Kami lupa kamu, kamu siapa? Akhirnya kau kata apa? Fazuqu adzabal khuld. Ha, rasa azab yang pedih menanti kamu hari ini. Itu ayat saja dah. Kita baca tak ada berapa jam pun. Pukul 5.40 tadi, pukul ni tadi, baru 5 jam. Tuan-tuan, kenapa? Kerana bila hati kita mati, masa dunia ni, kita akan bawa hati mati sampai ke akhirat, hati mati sungguh. Tak dapat keselamatan. Oh, ni kita paling takut. Tapi dia cerita-cerita lagu ni, bukan cerita boleh kita sebut secara terbuka. Sebab, kalau buat TV, tak cerita buat lagu ni. Dia kalau buat TV, dia cerita ha-ha, hiburan, halalai, halala. Nak cerita agama tu berapa minit ya? Agama setengah jam. Tu kadang-kadang agama letak mana? Letak dekat-dekat waktu maghrib. Amba sebutlah moga amba tembak halakah. Saya dua ni amba tembak halakah. Besok pada kena setengah. Jadi orang komen, ustaz lagu mana ustaz? Halakah pukul 9:30 dekat maghrib 7 dekat maghrib. Jadi hamba kata, hamba payah hamba tidak orang kerja TV, hanya berkecek saja. Ha. Kalau hamba jadi CEO TV, hamba ubah ke 9 hamba tak. Ha. Kalau hamba jadi CEO TV tapi nampak ni kali kiamat payah dah. Maknanya itulah kenyataan. Sebab nak cerita hal-hal guni ni pada orang ramai, nak dapat siar terbuka bukan mudah. Kita boleh kecek pada tempat lagu ni. Dia kecek pada lagu ni, bukan semua boleh mari. Bak ilmu ni adik kakak, tak semua orang nak mari. Cuma kita dalam medik ilmu kita ni, Masya Allah lah. Duduk seluruh bandar kota baru ni, hadap nega dengar, hadap tidur pun dengar ni. Ha, tidur tengah-tengah nega, tidur tapi dengar tu. Seluruh bandar kota baru ni, ini payah nak cari. Malaysia ni satu ni, tak ada lain. Kalau dia boleh buat, tanda nak kiamat tak lama lagi tu. Ha. Tapi patut buatlah. Tapi ramai orang lalai. Nak dapat ilmu sebegini rupa, nak boleh mari maghrib sampai penuh masjid, bukan mudah. Tapi cabaran kita, itulah dia. Suatu lamba nak sebab dia kakak semua. Amba sebab cak kali, dalam TV amba sebut. Sehingga seorang pemimpin Israel, Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin ni Perdana Menteri Israel. Dia kata tak kenal abang. Kenal? Bila temu? Amba tak temu, tapi baca lah. Moga orang tulis. Kalau temu dia, okey, hebat benar lah. Kok mana pergi, tak tahu lah tu. Yitzhak Rabin. Dan dia pun mati tangan orang Yahudi juga. Hujung dia mati dengan kena tembak. Tapi dia buat statement. Dia berkait dengan soal ilmu, soal masjid. Dia kata apa? Dalam catatan yang baca, dia kata apa? Kepada ahli parlimen Israel, dalam parlimen. Ada hasad parlimen. Dia kata apa? Dia kata, wahai ahli-ahli parlimen semua. Parlimen Israel lah ni, bukan Malaysia. Bukan Indonesia, Israel. Yitzhak Rabin. Wahai parlimen semua, kalaulah satu hari nanti, orang Islam yang mengaji agama sungguh-sungguh sampai ke peringkat masjid penuh dengan orang duduk mengaji, kemudian subuh dia macam Jumaat. Sebaya subuh hari Ahad, subuh hari Isnin, hari Rabu hari Jumaat, subuh macam Jumaat. Makna ramah kereta sampai 9 kilometer. Bukan di Malaysia, seluruh dunia kata itu. Kalau berlakulah masjid macam Jumaat pada subuh, dia orang main subuh, kata dia, kita tak mampu mengalahkan umat Islam lagi. Tetapi selagi mana orang Islam mengaji tak sah, jangan ceramah tak nak, majlis tak nak mari, subuh tak bangun,
Kata dia, selagi tu kita lenyik demon ni. Ini kata-kata Aulia Yakaji. Izzat Abi pemimpin tu cerdik dia. Dia cerdik. Mana PM nak jadi orang bodoh? PM kena cerdik ya? Dia cerdik. Dia kaji tentang senario umat Islam dunia. Dia kait orang Islam dengan ilmu. Orang Islam bila ada ilmu, gagah selalu. Orang Islam ada akidah, kemas selalu. Orang Islam kaki masjid, penuh masjid, memang hebat selalu. Nampak dia kakak? Inilah yang kita nak ajak masyarakat. Dalam dunia hari ini, yang dah bercelaru. Dunia kita dah bercelaru sebenarnya. La taqumu sa'atu hatta yaqilla al-'ilmu. Kiamat tak akan datang kata Nabi lah, ilmu dah makin kurang dah. Dia Nabi sebut. Sebab itulah hamba sebut pada pagi ini, bukanlah hamba nak mengajar tapi nak ingatkan balik. Biar kita perkemah benda-benda akidah tadi dan benda terdekat kita. Antaranya melalui suratul Fatihah. Hamba nak selesai dulu tadi. Akidah ketiga ke apa? Al-amal bil arkan. Akidah ni tuan-tuan kena tunjuk dengan anggota badan kita dengan perbuatan. Terjemah dengan anggota badan. Ini tanya akidah lah ni. Pagi-pagi tinggal rumah, mari dengar ceramah, hujan duduk basah-basah lah. Hujan basah lah. Kalau ustaz tak apa, ustaz buat kemah. Tak bakat kemah, tak ada masalah. Tapi kita boleh mari duduk ni. Ini tanda ke apa? Kita nak terjemah akidah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh mari dengar ceramah siang malam, jaga ibadat. Nak terjemah hubungi Tuhanlah tu. Itu tanda kita ada akidah, al-amal bil arkan. Jadi semua ini tuan-tuan adik kakak, dia balik kepada soal Fatihah tadi lah. Memang penghayatan al-Fatihah ini kalau diambil sebagai satu benda yang paling cakna hidup kita, kita akan kemas hubungan dengan Allah. Apalagi kalau kita baca ayat-ayat tadi bermula dengan alhamdulillahi rabbil alamin, kita memuja-muji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan yang naim tahmid, ucapan yang memuja-muji Allah, melihat Allah segala dipuji tempat yang tinggi. Dalam keadaan kita tak nampak ada orang lain melainkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang maha berkuasa di semua urusan. Soal bila kita kata alhamdulillahi rabbil alamin, makna kita sebut dengan suatu kenyataan rasmi, formal statement, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Dan dalam bab ini ulama kita bincang panjang. Bawa lah apa yang boleh bawa pada pagi ini. Satulah alhamd. Kalimah ini kalimah yang agung seagung-agungnya. Sebab bila Allah jadikan Fatihah sebagai baca rasmi dalam ibadat solat kita kepada umat Muhammad ini, ucapan tersebut ucapan yang basah di bibir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebutan alhamdulillah tadi bukan sekadar ucapan rasmi, dia merupakan pengakuan dan pengiktirafan. Alhamdu puji, puja, sanjung, tinggi. Dan ini merupakan sebagai pada akidah kita. Alhamdu lillahi, bagi Allah rabbil alamin. Hak ni saja dia kakak. Kalau kau nak tafsir mengikut apa yang boleh baca pada kitab tafsir, 2.5 tak habis. Tapi rumusan mudahnya, bila kata alhamdulillahi rabbil alamin, mana kita tak ada tiga benda besar di sebalik kalimah tersebut. Thalathatu umurin hamma, tiga benda besar. Menurut apa yang saya baca daripada beberapa tulisan atau buku yang saya cukup tertarik, bolehlah saya sebut adik kakak ini. Buku Melayu saja, Bayang Arifin, Samudra Al-Fatihah. Ha? Ini ada siaran TV tak? Boleh suluh. Tapi ni kakak bagi tak apa. Ya? Hak dengar live sekarang apa. Atau buku yang agak comel dalam bahasa Melayu, detail berkaitan Fatihah. Namanya Samudra Al-Fatihah, Lautan Fatihah, Bayang Arifin Indonesia. Itu ada kakak. Ada tiga benda besar. Bila kata alhamdulillahi rabbil alamin, sebab itulah setengah-setengah ulama kita macam disebutkan oleh al-Imam As-Samarqandi. Betapa ada ulama kita bila baca alhamdulillahi rabbil alamin tak boleh bergerak. Bukan tak boleh berjalan, tapi tak bergerak pada ayat yang lain.
Berhenti setakat tu. Oh tu hebatlah tu. Dia sembahyang. Tapi dia sampai peringkat lepas bertakbir baca doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terhenti tu. Tak begau, begau sebab apa? Dia memahami kesucian, kemuliaan, kebaikan, keberkatan, ketinggian kalimah alhamdulillah rabbil alamin. Ada tiga benda. Yang pertama, bila kata alhamdulillah bermakna kita meletakkan kita insan yang kerdil, Allah Maha Tinggi. Itu di antara maksud alhamdulillah. Kita kerdil, kita hina, kita lemah, kita daif, Allah Maha Tinggi. Aku tak ada gapo sekala. Aku tak ada begapo sekala dalam hidup ini. Kerdilnya aku. Tahap ni siapa yang tak menangis kalau fikir? Siapa tak berjerit, siapa tak menangis dengan aku? Tapi kerana kita tak rasa yang Allah Maha Tinggi, kita rasa hebat juga. Atu jadi berlawan dengan Tuhan ni. Sebab kita rasa kita gah juga. Kuasa ada. Selalu ada kuasa selalu. Kita ada kuasa. Allah kuasa. Aku ada kuasa juga. Kita salah guna kuasa. Kita ada nikmat hidup. Harta. Kita rasa kita kaya. Allah tak nampak sangat Tuhan beri kaya. Tapi kita kaya. Salah guna harta. Duit banyak tapi tak guna cara agama. Cara dapat pun tak ikut. Maknanya kita tak rasa kita ni kerdil. Sedangkan bila sebut alhamdulillah, puji bagi Allah, pastilah yang dipuji lebih tinggi daripada yang memuji. Itu kenyataan. Macam kita dengan mak ayah lah, contoh mudah hamba lah. Kita mulia mak kita, ayah kita buat apa? Atau sebab dia orang tua pada kita, lahirkan kita, jaga kita, besar kita. Kok mana-mana pun kena puji mak kita. Puji ayah kita, sebut kebaikan-kebaikan dia. Dan kita sebut, kita rasa suka seronok dengan mak ayah. Sebab atas sifat dia tu duk pelihara kita, we makan kita, bakal mak kita pula lahirkan kita daripada kita sebesar berapa, sebesar cawel lagi. Sampai kita dah berapa dohama. Susu dua lah dia kita makan. Dialah dakak peluk kita. Sakit demam kita dia rawat. Kita demam sehari, dia demam tiga hari. Kita tak makan, dia lagi tak makan. Kita hormat. Kita rasa dan kita puji sebab dia layak terima pujian kita. Mak ayah, sebagai contoh, itu mak ayah kita. Gak kalau Tuhan, lagi jauh lah. Tarahnya bukan mak ayah kita, Tuhan maknanya berkuasa. Allahu Akbar, Tuhan mah berkuasa. Jadi ini kata ulama pertama sekali, menunjukkan kerdilnya kita dan agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hanin kadang-kadang tak lepas ni. Puspakum agama pun tak lepas ni. Jangan dengar puspaku kereta saja. Kita ada puspaku syariat, puspaku agama, puspaku akidah. Ini kadang tak lepas ni. Sebab kita sombong tak menentu. Kita sombong tak menentu. Apa tak sombongnya? Bila Allah suruh buat, tak buat. Allah larang buat. Soalnya kita ni hebat juga. Wal'ayazubillah. Jadi yang pertama, Allah sebut alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan makna kata ulama, kekerdilan kita sebagai hamba dan agung Allah sebagai Tuhan semesta alam. Lillahi dengan penuh keinsafan dan fokus yang bulat. Lillah, tak ada yang lain. Itu satu lagi benda besar yang kata ulama dengan maksud at-ta'atul kamilatu wal khudu' al kamil lillahi ta'ala. Kita tak sebut lain. Alhamdulillahi. Pada alhamdulillah patut dah selesai dah puji-puji. Allah lah tapi sebut nama dia lagi. Lillahi. Diulang sebut namanya dalam keadaan alhamdulillah puji Tuhan, sebut lagi lillah bagi Allah, tak ada yang lain. Itu menandakan satu peringkat ketinggian Allah sebagai Tuhan yang Maha Benar berkuasa, yang kita sebut sebagai Tuhan kita sembah. Itu dua. Hak ketiga pula kata ulama dalam alhamdulillah tadi, sebut nama dia. Kita sebut tentang dia Rabbil Alamin. Rabbil Alamin apa sebut tadi terjemahnya apa dia? Tuhan yang menguasai sekalian alam. Dia punya kuasa politik dia dunia akhirat. Kuasa politik Allah ni dunia akhirat. Batu ada ulama yang tafsir dia sebut Rabbil Alamin
dia adalah merupakan kuasa politik pemerintahan. Rab yang berkuasa dalam menyuruh memerintah. Sebab kalau sebut politik dan mana kita ada satu sistem dalam politik, suruh dan perintah. Buat dan larang, itu sistem politik. Sebab kerajaan dia boleh buat undang-undang atasan suruh dan perintah. Orang yang langgar lampu jalan raya kena denda, contohnya. Orang yang cakap telefon tengah mandu denda. Dia ada kuasa. Siapa kuasa? Kerajaan. Bukan kuasa saya sebagai ustaz. Mana-mana orang yang bercakap tengah malam kereta, saya akan saman RM1. Ustaz siapa? Ustaz, sorry, kami tak dengar. Kalau kerajaan bagi bagi kuasa, dia suruh kita dengar berlaku. Sebab apa? Sebab itu kesalahan undang-undang jalan raya. Contohlah ni. Jadi bila sebut Rabbil Alamin, Tuhan yang berkuasa bentuk kuasa politik. Kuasa politik Allah Al-Alamin, dunia akhirat. Ini satu sifat yang paling penting yang kita kena faham. Sebab dia bercakap tentang Al-Izzah, Al-Hukmiyah, Al-Quwa, kemuliaan, ketuanan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama-ulama antaranya Bayi Arifin dalam bukunya Sementara Fatihah, dia kata apa? Bila sebut tentang Rabbil Alamin, makna kita meletakkan suatu kebulatan dalam kepatuhan, ketundukan kepada Allah yang maha berkuasa dalam sistem dunia dia berkuasa, akhirat dia berkuasa. Dan ini tuan-tuan dan kakak kena ingat. Sebab itulah kita bila berkecek tentang soal dunia akhirat ni, kita ada kesinambungan. Dunia tempat kita buat ibadat, akhirat terima akibat. Dunia kita buat maksiat, akhirat tempat terima akibat. Dunia kita buat ibadat, akhirat terima di sana keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dia berkait. Sebab apa boleh begitu? Sebab Allah tadi Rabbil Alamin. Kamu di muka bumi buat lagu mana baik jahat sekalipun, aku akan balas kamu bukan sekarang. Sesok di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Hari pembalasan. Ini cara kita nak faham Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau faham lagu tu, memang terti semayang. Terti sebenarnya. Yalah, terti-terti. Taklah sampai setengah jam. Tapi kalau kita semayang sore-sore, ambil rasa seminit dua terti sekejap. Air mata meniti. Teringat. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Makna dan pengertiannya. Hati, hak, tak berapa nak cerdik, jadi cerdik. Hati tak berapa nak cerdik, jadi baik. Hati, hak mati, jadi hidup. Dia ada kekuatan. Jadi bila kita baca Fatihah, bermakna kita menjadi manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pula, antara ayat yang saya nak tengok sekali lagi bersama adik kakak sebelum saya tamat sekitar 10 minit lagi ni, adik kakak semua, Fatihah tadi kita sebut atas nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Hak ni kalau ikut kepada cerita yang pernah diungkapkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah satu ketika. Abu Bakar As-Siddiq siapa dia kakak? Abu Bakar As-Siddiq khalifah Islam yang kedua, mertua Rasulullah dan insan paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siang, malam, pagi, petang, di hari senja saat Nabi disaksa, Abu Bakar orang yang paling hampir. Nabi terima ujian, Abu Bakar orang meredakan segala. Itu orangnya. Tapi dia satu hari dia baca Quran. Abu Bakar ni tuan-tuan, kalau ikut pada sejarah dia, dia ni disebut sebagai Rajul Bakar, maknanya orang yang kuat menangis. Dia ni kuat menangis. Sampai satu ketika Nabi nak wafat, Nabi nak mati, nak wafat, Nabi tak larat nak memimpin sembahyang. Jadi kata Nabi kepada Aisyah, mintalah ayahmu Abu Bakar jadi imam, menggantikan aku tak larat dah. Cerita begitulah, cara mudah. Aisyah bila Nabi kata minta Abu Bakar tolong ganti jadi imam sembahyang, Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, kamu tak tahu ke Abu Bakar ni kalau dia menangis lama, dia baca Quran, dia menangis sungguh, dia menghayati. Pendek kata kalau baca ayat Quran tu orang lagi laju lebih dah, dekat sejuzuk dia baru dua ayat tu, lebih kurang gitulah. Orang laju 10 surah, ada 10 muka surah, dia baru ayat pertama lagi. Sebab dia ni manusia yang memang banyak menangis, kuat menangis, sebab dia payah ayat dibaca. Ini cerita. Siapa Aisyah kata, Rasulullah pun tak tahu. Abu Bakar ni kalau dia baca Quran,
dia akan menangis. Arti kalau semaya subuh, apa tu habis 2 minit, kokok habis 2 jam setengah, demam. Contohnya, amba tambah tu. Seolah-olah begitu. Jadi bila bakal baca Ar-Rahman Ar-Rahim, riwayat At-Tabari bagi tahu, dia baca ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, dia menangis. Ketika dia menangis, sahabat ada tepi baginda, tepi beliau. Zaman Nabi ada lagi ni. Zaman Nabi ada lagi. Bila dia menangis, sahabat tanya lah, "Malladhi abkaika? Malladhi abkaka ya Abu Bakr?" Siapa menangis ni? Sakit ke? Demam ke? Tak sihat ke? Sahabat ingat, tak sihat bro. Cerit berit bro. Sakit sakit berapa? Sakit tubuh ke? Demam ke? Soal begitulah. Tak kira lah baca Ar-Rahman Ar-Rahim boleh menangis. Abu Bakar tersudut dan dia kata, "Demi Allah, aku bila baca ayat ini, aku tak mampu tanah air mata pada mengalir." Lalu sahabat tanya, "Pasal Abu Bakar, apa berlaku?" Ah, itulah timur cerita yang dibuat Amir Tabari. Dia kata apa? Dia kata, Abu Bakar pula sebut, "Kamu-kamu aku ni," kata dia, "Allah terlalu kasih dan saya. Mu aku ni kita sebenarnya Allah paling kasih, tak ada apa-apa. Memang saya sungguh. Allah kasih kepada semua." Tetapi kata Abu Bakar, "Kita dengan Allah kasih ke tidak?" Oh, dia gigot tu. Dia pusing cerita Allah kasih kepada kita semua ni. Dia tanya balik, "Anuhibbu?" Kita ni sayang kepada Allah. Dia nak kait ke Allah ni pemurah, maha penyayang, dan atas nama macam-macam harta benda, makan, minum, pakai, duit, rumah bagi mereka. Sampai mereka hidup, dia tak ada gapa, mereka semua Allah beri. Dia tanya balik, "Anuhibbu?" Kita-kita ni sayang Tuhan kepada adik kakak Abu Bakar tanya lagu tu. Sahabat Nabi ni jenis peha juga. Menangis juga lain. Menangis juga. Soalan Abu Bakar, soalan maut. Saya nama soalan maut. Soalan yang masuk dalam hati. Soalan masuk dalam dada. Para sahabat, kamu ni, kita-kita saya tu hekat ni. Allah saya kita ni begitu sekali. Rahman pemurah. Amal sebut tadi lah. Orang tak semaya, dia wih, gapa tak nak. Orang tak semaya, kaya lebih pada orang semaya. Orang semaya, nyakit, lima nyakit. Orang tak semaya, nyakit tak ada. Oh, orang rajin surah tiap malam tu, nyakit dua tiga nyakit. Orang tak pernah mari surah, segar bugar. Kok mana tu? Sebab Allah maha pemurah. Dia tak kira. Bak harta benda, kamu semaya tak semaya, aku beri. Abu Bakar tanya itu, sahabat menangis. Lalu mereka masih menangis. Cerita sampai kepada Nabi SAW. Cerita adik kakak semua, yang mana nak ceritanya ialah kalimah tadi. Kalimah yang bila kita baca dengan penuh perasaan, kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Sebab tu terbit kesyukuran. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Allah tinggal kita ni gapo tak ada dah hidup. Rezeki makan minum pakai anak-anak bini, duit mah tak banyak pun sikit. Allah beri macam-macam. Kita rasa tu adik kakak. Ar-Rahman Allah pemurah. Tak timbul kesyukuran ke? Timbul kesyukuran. Sebab tu kesyukuran datang dan daripada mana? Kefahaman kita pada ayat Quran tadi. Sebab tu Allah sebut terang-terang. Penghayatan Suratul Fatihah adik kakak semua, suatu di atas penghayatan yang kita nak kena ambil cana balik. Amba sebut terang-terang bagi amba kita tidak amba pun tak nak. Sekadar kita baca Fatihah sebab apa? Nak sesah semaya bang. Dah baca Fatihah semaya baik parka azur habis ya? Dah baca Fatihah semaya baik asa habis parka habis ya? Tunggu saya esok. Tak, kita nak titik perubahan kita ada. Hati yang mati kembali hidup, hati yang sakit kembali pulih, jiwa yang berkarat tolong jadi jiwa yang bersih semula, hidup yang sengsara yang tak ikut jalan agama tolong hidupkan dalam keadaan beragama semula. Hidup kita yang penuh dengan maksiat, kejahatan macam-macam hidup ini, tolong penuhkan dengan keimanan. Pusingkan balik, U-turn balik kejar keimanan. Biarlah Fatihah tadi didik kita siang malam. Jangan anggap sekadar untuk semaya saja. Penghayatan Fatihah kita bawa keluar. Bukan setakat Allahu Akbar, Parka'a Zuhur, tiga kat murid, sesat. Kita bawa keluar. Ketika berusaha jual beli, makan minum, kita cari harta, kita bekerja, hatta memerintah sekalipun. Bawa Fatihah sampai mereka dengan Allah kita tak putus hubungnya. Dengan Tuhan tak putus ikatan. Kompas kita
kompas agama, kompas yang bawa kita ke jalan Allah redai, bukan kompas yang membawa kepada kejahatan dan kemaksiatan. Wallahu a'lam. Jadi kakak semua, amo kira cerita mu pada pagi ini atas Al-Fatihah tadi kada dua ayat saja dulu. Hak berbaki kita sambung bila nantilah 5 tahun lagi ke di Kuala Lumpur lah, bukan sini ya. Mudah-mudahan kalau umur panjang lah, amo bimbe adik kakak umur panjang banyak lagi itu amo bimbe ya. Ha? Atau puan dulu lagi tak tahu. Yang penting adik kakak ingat balik, cek balik, biar siapa pati kita lumak, bukan kerana baca semata baca nak kena faham ayat pertama sampai akhir. Itulah Fatihatul Hayat, kunci hidup kita yang menyelamatkan kita di dunia di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami merintih kepadamu ya Allah. Itu yang kita harap adik kakak, dunia kita selamat, akhirat kita selamat. Itulah yang berasa masa yang ada pada pagi ini. Moga-moga Allah rahmati kita semua. Minta maaf kalau ada benda kalimah-kalimah yang tak bersuara atas kejahilan Allah. Minta maaf banyak. Kalau ada boleh tu, pakat-pakat kita beramal. Hak comel-comel kita pergi ramah-ramah. Dan Allah sendiri pun nak jadi orang yang buat ibadat. Allah ceramah untuk Allah ngaji sekali. Bukan ceramah untuk ajar, tapi untuk ngaji sekali. Allah sebut mana lagu tu lah. Kalau umur Allah ni 50, ada yang adik-adik 40, anggaplah abang pada adik. Kalau umur 50 tahun, ada pihak ambo ada 70-80, macam ambo kecek raya ambo. Lagu tu cara. Bila kita lagu tu, kita harmoni insyaAllah. Teruslah kita jadi medan ilmu ini, medan ilmu kita bersama saban minggu dengan harapan ia berkekalan sampai bila-bila dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. يا الله يا Tuhan kami, kami nak syurgamu ya Allah dan redamu sampai bila-bila. اللهم ارحمنا بنعمة القرآن العظيم. Rahmati kami ya Allah dengan Quran yang maha sempurna, maha mulia. اللهم ارحمنا بنعمة الإيمان. Rahmati kami dengan iman yang baik, comel ya Allah. اللهم أحينا بالإيمان. Hidupkan kami dalam iman. Wa amitna bil iman, dan matikan kami dari iman juga ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka antallahul wahidul ahadmu ya Allah, Tuhan maha esa, lam yalid, mu tidak beranak, walam yud, tidak beranak ke sesiapa, walam yakul lahu kufuwan, mu tak ada gil, tak ada siapa-siapa ya bersama ya mu sorai-sorai ya wahai Tuhan. Allahumma rabbana atina fi dunia hasanah, ya Allah ya Tuhan, berilah kepada kami dunia yang baik, bahagia sampai bila-bila. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun baik, bahagiakan kami pasal kami di akhirat esok. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami pada neraka ya Allah, neraka yang panah kami tak sihat ya Allah. Jauhkan pada neraka-Mu ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir Allah.